Berapa ton? Sampai ada alat tangkap. Juga ada alat tangkap yang dilarang. Pihak kepolisian, baik Polres maupun Polsek. Ini mudah-mudahan. Angkat lah. 1, 2, 3. Ya. Lempar, Pak. Oleh bapak-bapak yang lain. Kemudian secara simbolis kita akan melakukan pembangunan. Ya, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, alat tangkap ikan yang dilarang. Jakarta maupun di seluruh perairan. Kita selama berbulan-bulan ini melakukan monitoring, pengawasan terhadap produk ikan yang dipasarkan di DKI Jakarta, termasuk di sentra distribusi, yaitu di pelabuhan. Dan kemarin kita menemukan, nah, salah satu yang paling besar tingkat formalin atau bahan berbahaya itu adalah ikan semar opah ini. Kemarin 4,7 dan sebelumnya 2,6 ton yang kita musnahkan. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi pendistribusian karena ini sampai ke pasar tradisional dan lain-lainnya.